Mesin penjual samosa. Wangi sekali. Apa ini? Apakah ini mesin penjual samosa atau apa? Apakah si penjual teh tidak berjualan lagi? Pak penjual teh! Aku adalah mesin penjual samosa. Siapapun yang ingin samosa harus memasukkan uang ke dalam diriku dan mengambil samosa. Berikan uangnya, ambil samosa. Pak penjual teh, kau di mana? Sekarang datanglah dan beri aku samosa yang panas. Aku sangat lapar. Ayo cepat. Saudaraku, aku sekarang ada di desaku. Ada acara pernikahan. Mungkin aku pulang agak lama. Aku sudah mengatur mesin penjual samosaku. Dan samosa akan tetap segar selama 1 minggu. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam 4 hari. Oh begitu, baiklah. Patlu, dia bilang dia akan kembali setelah 4 hari lagi. Baiklah, kalau begitu masukkan uang ke mesin dan ambil samosanya. Aku rasa mesinnya tidak berfungsi karena samosanya tidak keluar. Aduh, uangku terbuang dan aku tidak bisa makan samosa. Mungkin koinnya macet. Tidak ada salahnya coba lagi. Ayo, cobalah. Begini, ini bukan mesin. Ini adalah pencuri. Dia mengambil uangku dan bahkan aku tidak diberikan samosa olehnya. Hore! 1 koin dan begitu banyak samosa. Aku mendapat keberuntungan. Hei, dengarlah, nak. Kau memberikan 1 koin dan kau diberikan 2 samosa, jadi sisanya untukku. Jangan berbohong, Paman. Aku memasukkan 1 koin dan semua samosa keluar. Jadi samosa ini ya punya aku. Tidak. Aku masukkan 4 koin sebelum kau. Sisa samosa itu adalah milikku. Ayo berikan kepadaku. Ibu, Paman ini mencoba mengambil samosa aku, Bu. Kau ini sama sekali tidak malu ya? Merebut samosa dari anak kecil? Hah? Sini kau, kau mau samosanya? Ayo kita pulang. Samosa aku. Pokoknya hari ini aku tidak akan pergi sebelum aku makan samosa. Hebat lu, lakukan sesuatu. Aku tidak bisa berpikir kalau lapar. Aku ada ide. Mari kita panggil John dan suruh dia untuk memecahkan kunci mesin itu. John, ini mesinnya John. Mesin jenis apa ini? Kita lihat. Pencuri. Apa-apaan dengan mesin ini ya? Dia bisa bicara. Yang benar saja. Aduh. Cepat. Keluarkan aku dari sini cepat. Samosa saja tidak bisa keluar. Bagaimana cara kami bisa mengeluarkanmu? Samosa keluar dengan memasukkan uang dengan cara yang sama. Bos akan keluar dengan memasukkan uang. Tunggu bos, aku akan mengeluarkanmu. John, mana samosaku? Aku yang masuk ke dalam, bukannya kau. Jadi samosa ini adalah milikku. Kau bahkan tidak bisa masuk ke dalam, kan? Samosaku! Batlu, bagaimana ini? Kenapa John memberitahuku bahwa aku tidak bisa masuk ke dalam? Sudahlah, Motu. Lupakan tentang mesin itu. Karena kau tidak akan bisa masuk ke mesin apapun. Kalau mesin itu tidak memberiku samosa, maka mesin itu akan aku hancurkan. Polisi. Lihatlah, sekarang kau akan masuk ke penjara karena samosa.
Polisi! Polisi! Astaga! Suara apa? Suara apa itu? Hah? Oh. Hei, Motupatlu, suara apa tadi? Pria gendut ini memukulku, Pak Polisi. Motupatlu, apa mesin ini benar-benar berbicara? Maaf, Pak Cingu. Mesin ini aku pukuli karena dia tidak memberiku samosa, tapi mengambil uangku. Oke, jadi ini masalahnya. Biar aku coba. Mesin ini baik-baik saja. Kalian berdua merampok dan karena itu alarmnya berbunyi. Tidak, Pak Cingu. Tanyakan saja pada mesin itu. Hei mesin, kau berada di bawah sumpah hukum. Katakan padaku yang sebenarnya. Aku mengatakan yang sebenarnya, Pak. Orang ini memukulku, memberiku pukulan, memukulku dengan palu juga. Dia mencoba menjarahku, Pak. Hei mesin, kau ini berbohong ya? Apa kau tidak malu? Motu, kau telah menyiksa mesin itu. Kau ditahan. Tidak mungkin ada yang bisa lolos dari tangkapan Cingu. Aku bilang tidak mungkin. Pak Cingu, aku mohon maafkanlah Motu. Tolonglah. Baiklah, Patu. Jika kau berkata begitu, sekarang cepat bawa Motu pergi dari sini. Kakak jahat kau. Mesin samosa itu. Hei Motu, saudaraku, kau jangan menangis ya. Aku akan melakukan sesuatu. Nah, Motu, ini adalah semprotan hipnotis elektronik. Jika kau semprotkan ini pada mesin apapun, maka mesin itu akan melakukan apapun yang kau katakan. Hei mesin, beri aku samosa sekarang. Ya ampun, aku rasa mesin ini terhipnotis. Ada. Tunggu, uangku ada di mesin itu. Harus menghadap Pak Cingu. Ayo kita pergi. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara lagi. Aku mau pulang ke rumah saja. Tolong lepaskan aku, Motu. Lepaskan aku. Aduh. Terima kasih, Motu. Kau menyelamatkan hidupku seperti seorang pahlawan. Terima kasih. John ingin mencuri semua uang dan samosaku. Terima kasih, Motu. Terima kasih.
Tapi kau tidak memberiku samosa satupun sejak pagi. Itu karena kau langsung datang dan memukulku di pagi hari. Jadi aku tidak memberimu samosa karena aku marah. Tetapi kau bisa mengambilnya sekarang. Hore! Terima kasih, terima kasih. Tolong beri aku juga. Beri aku juga, Motu. Aku mohon, berikan padaku satu ya. Sarung tinju. Hei, apakah kau selalu berjalan dengan mata tertutup? Ah, akan kutunjukkan padamu. Boxer, kau selalu saja marah begini. Kenapa kau tidak bicara melalui cinta? Agar suatu saat nanti tidak akan ada yang memukulimu. Kami tidak bisa memukulmu. Tapi ingat, suatu hari nanti orang di atas sana akan memukulmu. Dia mengawasimu. Baiklah, sampai jumpa. Pencuri! Pencuri! Tolong! Ada pencuri! Pencuri! Pencuri, kembalikan! Aku akan menangkapmu! Apa? Kau bilang dua pencuri terbang? Hei, berhenti. Berhenti atas nama hukum. Maaf, Pak Jingo. Aku akan mengembalikannya nanti. Hei, Motu, temanku, saudaraku. Sekali-kali kau harus berbuat sopan. Kalau masuk rumah, bunyikan bel. Jangan menghancurkan langit-langit atau pintu. Hei, Motu Patlu, kalian ditahan. Berikan topi dan pistolku kembali. Kembalikan tas wanita itu dan ikut aku ke penjara sekarang juga. Bajingu, Boxer selalu saja memukuli kami. Tolong lakukan sesuatu. Tadi saja kami dipukuli. Makanya kami sampai mendarat di sini, kak. Hei, Motu Patlu, temanku. Aku bersumpah demi pasienku. Selama aku masih ada di sini, kau tidak perlu khawatir. Lihat ini. Kakak Jatka, kau memberikan kami sarung tangan. Tapi dari mana kami punya keberanian untuk melawannya, kak? Hei, Motu Patlu, saudaraku. Kau tidak bisa membeli keberanian dan kekuatan di pasar, tapi sekarang kau membutuhkannya. Dan kau bahkan tidak perlu bertarung. Hah, sekarang, dengan sarung tangan ini, kau akan melakukan pekerjaan sendiri. Dan bola ini, kau tekan tombolnya di atas, dan cahaya laser akan keluar dari sana. Arahkan cahaya itu pada orang yang kau tuju. Sarung tangan itu akan menghajar orang itu. Hah. Kalau begitu, Motu, kita bisa dengan mudah mengalahkannya. Baiklah, terima kasih, Dokter Jatka. Terima kasih. Hore! Siapa yang memukulku? Siapa yang memukulku? Siapa yang punya masalah dengan dirinya sendiri sampai dia memukulku? Ternyata ini jalan keluar yang bagus ya, Patlu. Apa yang terjadi ya? Apakah seseorang benar-benar memukul Boxer? Atau apakah itu perbuatan hantu? Masalah apa ini sebenarnya? Siapa yang telah memukulku? Siapa? Ayo, datanglah. Datanglah ke depanku. Hei, siapa? Kenapa kau tidak muncul? Kenapa kau memukulku? Ini keterlaluan. Aku tidak tahu siapa yang memukulku.
Ini sepertinya pernyataan Motu Patlu itu telah berubah menjadi kenyataan. Pertanyaan yang mana, saudaraku? Motu Patlu mengatakan bahwa jika kau memukul seseorang, maka orang di atas sana akan membalasnya. Sepertinya orang di atas sana yang telah memukul itu. Apa yang kau katakan, saudaraku? Orang di atas sana tidak punya banyak waktu. Hentikan, jangan memukulku begini. Ternyata benar orang yang di atas sana memukulimu, saudaraku. Aduh, kemana benda itu, Patlu? Aku tidak tahu. Sarung tangannya jatuh dari tanganku di sekitar sini. Aduh, Patlu, apa yang terjadi ini? Siapa yang memukulku? Aku tidak tahu. Seseorang telah mencuri sarung tangan kita. Lihat, John ada di sana. Ayo tangkap dia. John, Motu saudaraku. Aku telah membuat kesalahan. Dan Patlu saudaraku, aku membuat kesalahan. Memangnya ada apa kau, Boxer? Pernyataan kalian telah berubah menjadi kenyataan. Orang di atas sana benar-benar telah memukulku. Dia mulai memukulku kemanapun aku pergi. Dengar ya, dengarkan kami. Mulai sekarang, kau jangan pukuli siapapun juga. Ingat itu ya. Tidak, aku tidak akan memukul siapapun selamanya. Tidak lagi. Belakangan ini aku merasa bosan. Jadi aku membutuhkan sedikit hiburan di sini. Ya. Herap Eri, aku lapar. Pergi dan ambilkan idli dosa dari ibu. Cepatlah ambil. Aku ingin memakannya sekarang. Astaga. Aku ingin makan idli dosa, bukan sebuah pukulan. Siapa yang sudah memukulku? Pak, di sini tidak ada orang lain. Tapi benar, Pak. Aku melihat ada sarung tinju yang sedang memukuli Bapak. Astaga. Hantu. Jadi pencuri itu yang membuat keributan. Ayo, kita pergi dan tunjukkan kekuatan padanya. Astaga, apa semua ini? Katakan. Pak Cingu, nanti kami akan menceritakan semuanya. Astaga, Boxer, di mana kau? Apa-apaan ini, Boxer? Kau adalah singa. Kau bersembunyi seperti tikus. Kenapa? Apa yang harus kulakukan lagi? Aku harus bersembunyi. Orang di atas sana memukuliku terus. Tidak ada orang di atas sana, teman. Tapi Motu Patlu yang bertanggung jawab atas semuanya. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada Motu Patlu sekarang. Hei, Motu Patlu! Kalian berdua berpikir kalian adalah singa, bukan? Ayo, mari kita bertarung dengan tatap muka. Baiklah, kakak. Seperti yang kau inginkan. Hei, kakak Boxer. Sekarang pukuli Motu dan Patlu ya. Tidak ada lagi yang bisa terjadi padamu. Aduh, kenapa seperti ini? Aku ingin membantu Boxer. Dia akan membalas kalian ya. Aku harus bertindak sekarang. Lihat saja.
Aduh, bos, kau melihat ke arah lain dan membidik ke arah lain juga. Apa yang sedang kau lakukan? Trabok serta penuh. Percuma aku membantu Boxer. Sebaiknya aku pergi saja dari sini sekarang juga. Ini. Sial sekali aku ini. Aduh, tolong aku. Aduh, sakit. Aduh. Kakak Boxer, semuanya terjadi karena John. Jadi sekarang kita selesaikan tinju ini dengan secangkir teh dan makan cemilan saja. Bagaimana? Ayo kita makan samosa. Iya, Motu, kau benar. Ayo minum teh dan makan makanan ringan. Selesaikan pertarungan dan buat suasana hatimu membaik. Aduh, wey. Seseorang tolonglah aku. Tolonglah aku. Seperti ini. Tolonglah aku. Ini sakit sekali.